Meski penyuntikan vaksin masih menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, sejumlah rumah sakit di Jawa Timur menyatakan siap menggelar vaksinasi. Per hari ini Jawa Timur memiliki 2.400 vaksinator bersertifikasi. 115 rumah sakit di Jawa Timur menyatakan siap kapanpun menggelar vaksinasi COVID-19 setelah lebih dari 77.600 vaksin Sinovac tiba Senin lalu. Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia Persi Jawa Timur Dr. Dodo Andono mengatakan, total ada 2.400 vaksinator tersertifikasi yang tersebar di seluruh rumah sakit di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Sejumlah rumah sakit juga dilaporkan langsung menggelar simulasi vaksinasi. Rumah sakit-rumah sakit di Jawa Timur sudah betul-betul sudah mempersiapkan, bahkan di Jawa Timur ini sudah disimulasi waktu itu di Rumah Sakit Islam Ayani, di Jemur Sari, kemudian di Ayani ini tadi bisa dilihat juga kita sudah simulasi dan persiapannya kita sudah matang. Jadi siap untuk memulai minggu depan atau dua minggu lagi. Pada tahap pertama ini, lebih dari 77.600 vaksin di Jawa Timur hanya diperuntukkan bagi sekitar 38.000 tenaga medis dan tenaga kesehatan. Vaksin akan disuntikan dua kali dalam waktu 14 hari. Para tenaga kesehatan di Jawa Timur yang sudah mendapatkan notifikasi lewat SMS sebagai penerima vaksin juga mengaku siap divaksinasi. Yang pasti kita semua terbebas dari virus COVID-19 dan juga kita semua merasa lebih aman dan terlindung dari virus COVID-19 tersebut. Untuk diberikan vaksinnya, saya akan diberikan di instansi tempat saya bekerja. Kemudian setelah diberikannya vaksin, apa yang akan dilakukan? Kami tetap akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan alat pelindung diri. Kenapa? Karena walaupun dengan adanya vaksin, tidak semerta-merta COVID-19 akan hilang dari Indonesia. Karena dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan herd immunity. Selain 2.400 vaksinator terverifikasi, data Dinas Kesehatan Jawa Timur menyebut ada 1.800 cold chain atau rantai pendingin untuk menyimpan vaksin yang tersebar di 38 kabupaten kota. Tim Liputan Surabaya, Jawa Timur.